tentu sehat, saya sama suami sehat, keluarga semua sehat. Kemarin jual mobil untuk korban banjir itu gimana Mbak? Bisa diceritakan? Kenapa? Jual mobil untuk korban bencana itu. Ya, kenapa ya? Aku sama suami sih sebenarnya kemarin apa ya? Berat banget kemarin melepaskan karena itu kan hadiah pernikahan Evi sama suami. Dan tapi pas kejadian itu Evi pikir, oh kalau aku lelang mobil ini nggak akan seberapa apa yang dibantukan masyarakat nasabah untuk Evi. Tidak ada artinya mobil. Tidak ada artinya. Evi kemarin di SMS untuk bantuan dari pas kompetisi kemarin. Juga. Belum seberapa apa yang mereka bantu Gavi hingga Gavi bisa menjadi seperti yang sekarang. Kemudian di sana di masa pandemi kan rata-rata semua keluarga Gavi, nggak ada orang lain. Makanya Gavi inisiatif sama suami kita bentuk tim untuk penggalangan dana juga kemarin. Alhamdulillah selain dari pelelangan mobil, harga dari mobil, Gavi dapat donasi sebanyak 500 juta dan itu semua Gavi sudah salurkan ke ada dua kecamatan yang ini satu di kecamatan rendah dan satunya itu di kotanya langsung yang kota apa jantung kota itu yang benar-benar parah banget dan apa ya dan sekarang sih alhamdulillah pemerintah di sana sekarang lagi proses untuk bangkit kembali dari... Di sana kan banyak keluarga kata Mbak Evi. Keluarga terdekat sendiri Mbak Evi ada kehilangan nggak? Ada beberapa yang sampai detik ini kemarin ada 4 bulan yang lalu kalau nggak salah ditemuin itu sudah nggak berbentuk lagi si satu waktu ya dan ya pastinya sih keluarga semua menerima dengan ikhlas karena apa yang terjadi itu sudah kehendak dari yang kuasa jadi keluarga Evi masyarakat di utara itu semua sudah mengikhlaskan sudah sabar menerima dan tentunya sekarang mereka berusaha untuk bangkit kembali bagaimana caranya rumah lagi, bagaimana caranya bisa hidup normal seperti dulu. Tapi sudah mulai membangun Mbak Evi? Ya, ada beberapa, cuman ada sebagian dari keluarga Evi masih tinggal di pengungsian dan apa namanya, ya karena memang di sana itu udah apa ya bisa dibilang nggak bisa bikin rumah lagi di pinggiran sungai situ karena tanahnya itu bisa dibilang kayak apa kayak ada airnya gitu loh di bawah. Kalau boleh tahu kemarin jual mobil laku berapa Mbak Evi? 170. Cuman karena sebenarnya kan pasti bisa naik. Dari pemerintah atau dari masyarakat kita langsung yang terjun langsung sama tim yang di kotanya yang jantung kotanya yang